Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Afkar, terima kasih kesempatannya Buya Syakur dan Ajengan Fuad. Salam takzim untuk beliau-beliau, Pak Tato juga, ditunggu dongeng-dongengnya. Sampai saat ini belum dongeng. Karena yang menghangatkan suasana itu diantaranya dongeng dari Pak Tato. Baik, boleh sedikit membacakan catatan-catatan yang saya persiapkan, yaitu terkait dengan dialog antara hati dan logika. Di dalam puisi Buya ada Alenia yang menjelaskan bahwa saya tangkap bahwa pengejawantahan hubungan seorang hamba dengan Tuhan itu bisa dibuktikan dari bagaimana dia menjalin persahabatan. Entah itu dengan siapapun, itu dia menjalin persahabatannya dengan ketulusan hati dan kemurnian naluri. Itu yang tersirat di puisi Buya. Kemudian, dalam menjalani kehidupan ini, seorang itu ada kalanya yang dominan itu yang mempengaruhi hidupnya adalah perasaannya. Dan ada juga seseorang yang dominan logikanya. Nah, di puisi ini Buya mengajarkan bahwa antara logika dan hati harus sering-sering berinteraksi. Adanya hubungan-hubungan, katakan ngobrol lah. Sehingga nantinya tidak terjadi kekecewaan karena tidak melibatkan dua komponen ini. Kemudian Buya juga menyinggung tentang keadilan di dalam puisinya. Keadilan bukan hanya di ruang sidang, tetapi dirasakan dalam hati, lagi-lagi hati, di dalam hati manusia yang ada di sekitar. Artinya Buya menyentuh keadilan itu yang dirasakan di hati, bukan hanya di logika saja. Begitu. Kemudian hati perlu selalu dirawat, terus-menerus dilatih. Kemudian apa manfaat dari kita melatih hati ini, yaitu untuk menghidupi, membekali dalam menjalani kehidupan ini. Jadi alhamdulillah untuk menjalani hidup ini hati itu harus sering dirawat, dilatih. Karena Buya menganalogikan kehidupan ini memang persis seperti madrasah. Diisi dengan adanya mendaftar, kemudian ada yang rajin dan yang malas, itu pilihan masing-masing. Kemudian di akhirnya si murid ini ada yang lulus dan ada yang tidak. Dan di situ ditegaskan, ya itu nasib kamu. Ya kamu lulus, kamu enggak. Ya itu nasib kamu. Nah begitu Buya, terima kasih apabila ada salah. Dan boleh bertanya Buya? Ya, silakan. Pertanyaannya apa ini? Baik, ini ada hadis yang menyebutkan bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Nah, di akhir hadis ini ala wahya al-qalbu. Nah, al-qalbu di sini secara fisik hati atau qalbu ini yang di Buya singgung perasaan. Qalbu-qalbu yang ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalbu. Nah, bagaimana secara terminologi qalbu di sini? Dengan diawali dengan mudghah tadi. Terima kasih Buya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Buya. Ini hadis ini adalah menjelaskan tentang fungsi hati dalam manusia. Hati dalam artian anatomi itu adalah jantung. Ya kan gitu. Hati dalam artian konsep adalah sebagai komandan tertinggi yang menggerakkan segala tubuh kita ini. Di sini hadis ini dari kalimatnya saja ala itu artinya lil intibah. Ketahuilah wahai sekalian, apakah engkau tidak tahu
perlu saya kasih tahukan gitu. Itu kalimat Allah itu sebagai tanbih. Inna fil jasadi mudghatan. Ya. Mudghatan ini dibaca nasab karena sebagai isimnya inna. Di dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah itu dari kata madghah. Madghah itu mengunyah. Yang dogu itu mengunyah, jadi kita makan daging dikunyah-kunyah itu akhirnya menjadi seperti bakso itu. Biarnya bentuk hati kita itu ya seperti itulah segumpal daging itu. Ketika hati itu baik, maka seluruh tubuh kita menjadi baik. Apabila tubuh itu tidak baik atau rusak, fasad, maka seluruh tubuh kita menjadi rusak semuanya. Apakah itu namanya ala wahyal qalbu, itu namanya adalah hati. Begini, jadi yang jadi persoalan ini, kajian ini kita mesti ulang lagi ya. Apakah yang memerintahkan kita bergerak, maju mundur, tengkurap bangun, bekerja cari nafkah, ini yang nyuruh ini otak atau hati? Sebetulnya dua-duanya. Itulah bekerja sama dialog antara hati dan otak. Hanya saja wilayah kerja yang berbeda-beda. Di mana disitulah perlu ada dialog antara hati dan otak. Menurut temuan terakhir itu ada 4 jalur ya komunikasi yang terbangun antara hati dan otak. Dulu dikiranya hanya hati yang mengirim sinyal kepada otak. Tapi ternyata otak juga mengirim sinyal ke hati. Ya sama. Tetapi dengan 4 gelombang itu. Gelombang yang tertinggi itu disebut dengan gelombang apa namanya? Elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dipakai ini, inilah satu gelombang yang paling terkuat dalam hubungan interaksi antara hati dan hati. Bahkan gelombang elektromagnet inilah kalau kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menghipnotis orang kok. Bisa mempengaruhi pikiran orang. Nah ini perlu latihan hipnotis ya, sudah dibahas sama Mr. Han ya, Profesor Han. Nah, jadi artinya bahwa apa sih bedanya kerjanya? Mana hati, mana ini. Kehadiran saja. Seorang perempuan umur 90 tahun mencuri kayu di hutan. Lalu ketangkap dihukum 9 bulan. Secara logika, premis-premisnya adalah barang siapa mencuri kayu di hutan ini, hukumannya apabila dikenakan hukuman penjara 9 bulan. Dan ternyata perempuan ini mencuri. Bagaimana konklusinya? Ya perempuan ini dikenakan hukuman 9 bulan. Itu logika kan? Selesai kan? Enggak salah logika. Tapi perasaan hati kita. Apakah wajar perempuan 90 tahun di penjara hanya karena mencuri sebatang kayu? Itu kan perasaan keadilan. Nah kita mau ikut mana? Ikut logika, ikut hati. Itu persoalannya. Nah di sini hadis ini seolah-olah menitik beratkan bahwa yang menentukan itu adalah hati bukan pikiran. Nah, saya setuju tetapi juga dengan catatan ketika hati itu sudah mengkonsultasikan keputusannya dengan logika. Saya kira seperti itulah. Kira-kira. Baik, Romo Yai, tadi kita bicara tentang mudghah dan ujungnya tentang hati. Ini bagaimana menjelaskan tentang peran hati dalam kehidupan kita, Romo Yai? Silakan. Di antaranya ada yang harus kita kaji itu muzakil al-qalbi. Ya. Sebab begini, kalau hati sudah kena penyakit satu, yang paling tahu itu orang lain. Mm-mm. Yang punya penyakitnya cuek, malah enggak ngaku. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit mencari dokternya.
Sekarang masih ada sih di Indramayu. Dokter apa tuh? Spesialis hati. Apa dalam ada sampai kulit kelamin ada, spesialis iya. Tulang juga ada. Tolong. Tapi berkulum. Ya, yang adanya cuma di sini. Lihat, tolong dicari di Cirebon ada spesialis hati. Gak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau hati kena penyakit kebawa mati. Kanker, liver, tumor tidak bakalan kebawa hati, kebawa mati. Tapi kalau kena ke hati, kebawa mati. Ya mas, kenapa masuk neraka? Oh saya sering buduk dulu. Wah, gak logik gitu. Tapi saya sering ngiri adanya di hati. Iya. Saya sering benci kalau lihat orang maju adanya di hati. Makanya hati-hati. Secara logika sekali, dari mulai kecil dididik, yang dititipkan oleh ibunda, oleh ayahanda, bukan paha, bukan pipi. Bah, saya berangkat dulu, hati-hati ya nak. Enggak ada ayah ngomong leher-leher ya nak, enggak, hati. Logikanya saja begitu. Iya. Bu, saya pergi dulu ya. Hati-hati. Ya, hati-hati ya nak. Enggak, kaki-kaki ya nah, jangan kesandung, enggak, hati yang paling itu pentingnya hati. Iya. Itu. Gitu aja, Bu Maya. Iya. Ada saya sambung lagi. Silakan Bu ya. Itu kan Kanjeng Nabi kan bilangnya, ila soluhat, soluhal jasadukullu, wa ila fasadat, fasadat jasadukullu. Kalau hati itu sehat, badan sehat semua. Iya. Kalau hatinya sakit, badan sakit semua. Ini adalah quotation yang banyak tahun 70-an lah. Termasuk juga di-quote oleh seorang novelis, Montingo Bushe gitu. Bahwa sesungguhnya manusia itu gak pernah sakit. Hanya karena jiwanya yang tidak seimbang. Jadi orang kadang-kadang tidak memperhatikan kesehatan mental, padahal implikasinya sangat menentukan terhadap kesehatan fisik. Ya, jadi namanya imunitas atau ketahanan tubuh sendiri itu sesungguhnya yang menentukan dalam kondisi psikologis. Jadi hati itu wilayah kerjaan adalah wilayah psikologis. Orang dalam keadaan sedih, terganggu semuanya kok. Betul. Suaminya mati. Seorang istri ini, air mata berlinang. Ketika makan enak enggak? Enggak enak. Ketika tidur enak enggak? Enggak nyelelap. Hilang nafsu makan semuanya. Mulai kuping ya grebek-grebek. Kepala berdenyut-denyut. Semua pada masa lelah semuanya itu. Kesedihan dan bisa menimbulkan kematian. Ya, jasad ini mati ketika kita terganggu, mental kita terganggu, kondisi jiwa kita ini. Saya ingin kasihkan satu contoh aja dah. Ya mungkin sudah pernah saya ceritakan, enggak apa-apa saya ulang lagi ya. Yeah. Seorang perempuan yang sudah jompo, umur sudah 80 tahun, sudah sering sakit, tinggal di rumah sendirian. Kata dokternya, Bu, dengan siapa di rumah sendirian? Kalau mati gimana? Enggak ada yang tahu kan? Sedih kan kalau mati sampai seminggu baru ketangguhan. Karena tetangganya mencium bau busuk kan banyak terjadi. Jadi gimana ya, ikutlah sama anak aja. Punya anak gak punya, anak satu. Satu-satu anak semata wayang, anak perempuan. Jadi atas nasihat dokter itu dia datang menemui anaknya. Nah saya disuruh dokter, jangan sendirian. Sudah kolesterol, sudah diabetes, sudah asam urat, umur sudah 80 tahun ya kan. Sendirian, jadi saya suruh ikut di sini dengan harapan ini anak tunggal yang disayangi, yang dicintai, yang diurusi, yang diceboki, yang disusui sejak kecil mula sebagai harapan apa namanya buah hati seorang ibu yang ingin bermanja-manja kolokan sama anaknya kan gitu. Ternyata jawaban anaknya, mama saya kerja. Suami saya kerja,
pulangnya sore. Mamang tetap aja enggak keurusan di sini mah. Jadi ya punten ini mah, saya titipkan ke rumah jompo aja mamanya. Sakit hati orang tua itu. Sedih kan? Mati. Makan hati. Mati. Makan hati. Mati. Jadi kesedihan yang berlebihan tuh ya kurang 14 hari lah. Yeah. lebih pendek dari masa inkubasi COVID-19 ya. Mati juga. Iya. Orang putus asa juga sama. Kehilangan harapan. Nah, disitulah makanya idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Jadi idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Jadi dokter harus dikompromi ini kalau mau meriksa Buya Syakur atau Yai Buat, periksa hatinya. Kira-kira begitulah. Usianya cuma 3 bulan bedanya. Tapi sama. Kencangnya masih berani futsal. Oh gitu ya. Sebab merokoknya tidak sampai hati. Hanya kalau sampai tenggorokan ya balik gitu. Kalau ada ya merokok, kalau tidak ada enggak jadi pikiran, enggak masuk di hati. Baik, terima kasih Romo Yai.